para penonton sekalian, kendaraan Unimog jenis Jeep dan satu lagi lokomotif MTT untuk sementara dipensiunkan dan dikandangkan di area stasiun Palidang. Unimog jenis Jeep ketika double track masih dikerjakan, paling sibuk mengantar para petinggi Kemenhub untuk melakukan inspeksi dan pekerjaan lainnya. Sementara ini pekerjaan dianggap selesai dan kendaraan ini pun pensiun sementara. Satu lagi yaitu lokomotif MTT yang sibuk memadatkan batu balas di bantalan double track dari Palembang sampai Cicurug, kini juga dipensiunkan karena pekerjaan sudah dianggap selesai. Dan ini rutinitas kereta api Pangrango Sukabumi-Bogor pulang pergi. Sekian, terima kasih atas perhatian para penonton. Wassalam.